Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mengajak warga untuk datang ke tempat pemungutan suara pada saat pemilihan di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Ya, pemilihan presiden setiap 5 tahun sekali dianggap akan menentukan arah bangsa. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan tahun 2024 nanti. 3 pasangan calon ini akan menjalani masa kampanye yang dimulai pekan depan hingga Februari 2024 nanti. Pemilihan presiden dan wakil presiden sudah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Kontestan peserta pemilihan presiden mulai mengumpulkan massa baik secara tatap muka ataupun melalui daring atau media sosial. Ketiga calon presiden bahkan mengimbau agar pemilih muda menyediakan waktunya untuk datang ke tempat pemungutan suara, agar suara mereka bisa menentukan arah kebijakan politik dalam waktu 5 tahun mendatang. Anak muda juga dinilai para capres perlu untuk mengenal politik. Alasannya, dengan ikut mencermati dinamika politik bisa membantu generasi muda menentukan kemana arah dukungan suara yang akan diberikan dan tidak menjadi kelompok golput atau penonton. Maka yang dihitung adalah suara yang memilih. Mereka yang tidak datang tidak diperhitungkan suara. Jadi kalau sebuah pemilu yang datang hanya 40%, yang 60% tidak memilih, tidak mungkin pemilunya batal. Keputusannya ditentukan dengan 40%. Nasib Anda ditentukan di beberapa menit di TPS. Sekali dalam 5 tahun, seluruh rakyat Indonesia itu sama, ya kekuasaannya sama. Tidak ada jenderal, tidak ada petani, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Bisa dikuasa di kanan-kanan. Apakah ada maksudnya? Tidak juga. Kalau kita melihat, nanti saya sampaikan, mengajak lebih banyak orang untuk terlibat, bisa sampaikan kemudahan akses. Ada kelompok siapa? Ada maksudnya? Perempuan. Yang gimana? Yang tidak bisa mendapatkan akses. Himbauan partisipasi anak muda dalam pemilihan umum menjadi kunci pemenangan para calon presiden dan wakil presiden nanti. Diperkirakan pemilih muda akan mendominasi suara hingga 56% atau 114 juta pemilih dan sebagian besar adalah pemilih pemula. Tim Liputan CNN Indonesia.